sekarang sudah bersama-sama dengan Papua Bisa. Ya, kita lagi di tengah-tengah Kota Jayapura. Strike pertama. Oke, kita lihat ikan apa ini. Strike pertama, Pak. Tuh. Ternyata kepala pusing. Sudah lama tidak naik perahu. Ombak, Pak. Oke. Ya. Aduh, perahu bunyi. Oke, 10 liter. Dicampur memang. Oke, tarik, mundur. Sampai di spot, kita masih mencari rep yang pas untuk buang jangkar. Kita sudah sampai di spot berikutnya. Nah, kita buang jangkar. Oke, dia coba buang umpan di sini. Adakah ikan salam yang makan? Kita lihat ikan apa yang akan menggigit mata kail. Umpan. Angkat motor boleh. Apa? Angkat motor. Kalau umpan puri begini ikan apa yang makan? Wah, ikan jenis ikan. Tadi punya makanan itu tiga kail. Buah jatuh tuh. Tiga kail lah. Kalau bikin ke dari mata begitu boros. Apa? Boros. Tempat dalam itu pakai tiga, kalau tidak lima. Supaya kalau yang satunya tidak dapat, ada yang dapat. Oke, kita turunkan umpan. Kita tunggu. Bagaimana yang di belakang? Oh, masih ikat timah. Oke, kita tunggu. Papua bisa strike atau tidak? Oke. Wih, sudah dimakan? Om Tito? Ya, baru pasang umpan. Baru pasang umpan. Kita lihat. Baru mulai. Umpan pertama. Bagaimana hari ini, Totok? Belum.
Kami lihat di kejauhan sana Jayapura, kota Jayapura. Nah, kami di sini. Strike pertama. Oke, kita lihat ikan apa yang strike pertama, Pak. Baru Pak belum? Belum. Sementara Mr. Agus belum. Dalam sekali tuh. Mulut tikus, makanya memang dia kasih putus betul. Ikan kultep, kulit tebal. Aduh, mana nih? Aduh, ikan ini. Dijaga itu. Umpan ini namanya biasa dulu. Ini ikan ini dulu biasa kita bilang ikan kulit tebal. Dia punya racun di atas ini. Dia suka ganggu pemancing-pemancing ini. Ini bikin putus-putus nelon ini dia ini. Suka bikin putus nelon dia ini. Buang kembali sudah ya. Nanti dia makan lagi. Nanti dia makan lagi. Biar kau mati sudah. Tapi cantik juga warna ungu. Strike. Ada. Bagus, cantik ikannya. Kalau dilepas nanti dia makan umpan lagi. Ada kah? Kita lihat ikan apa yang berat ini. Mantap. Oh my god, ikan apa saudara-saudara? Aduh anjing, sampai tengah putus. Terlepas? Putus. Aduh, berat kah? Susah, sampai tengah. Alamak. Sial. Kecil dulu. Marka sampai. Wah, putus guys. Aduh. Sampai di tengah ini, sedekat ya. Wih, putus guys. Umpan dulu. Saya juga jadi ingin lempar nelon ini. Oke, kita buang nelon. Oke, strike. Jangan putus. Coba kita lihat ikan apa yang mau naik ini. Tahan. Besar ini, kelihatan besar ini. Aduh, ikan kultep lagi. Ikan kultep besar. Kalau kultep lagi berarti. Ya, saya bilang, berarti kultep gak cepat sekampu itu. Pindah. Putus. Aku subuh ya. Oke, spot ke berikutnya kita coba apakah masih ikan kultep yang makan atau sudah ada perubahan. Popo bisa. Pantai hole di sana itu hole. Oh, ini kelihatan ikan kecil ini. Strike, Pak. Kita lihat ikan apa yang ditarik. Panjang jauh ya.
Oh, ikan merah, saudara-saudara. Ikan apa itu? Kemuru. Oh, kemuru. Ini, mbak. Waduh, kemuru. Oh, ternyata kepala pusing. Sudah lama tidak naik perahu. Ombak, Pak. Tahu. Hei, kapo bisa. Ikan mana? Ikan besar bias. Mas tunjuk dulu, ikan mana? Ikan saja. Isi bias. Hah? Mana ikan-ikannya? Isi bias. Kepala pusing. Untung tadi pagi tidak minum susu. Kalau minum susu tambah parah. Tadi terbawa satu kali baru. Tapi belum balik. Kita ada di kayu batu. Tempat bagus sayang ini, orang buang-buang sampah sembarang ini buat. Bikin kacau sampah, lihat bertebaran sampah di mana-mana. Ikan-ikan segar ini, ikan bagus ini.